Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Bonsega Kerinjan. Ini adalah hari ketiga di acara Pesona Bonsai Tasura. Kita salah dapat bocoran, sebenarnya pada hari ini ada penilaian ya Pak Yon ya. Saya bakal diundur sampai besok. Jadi untuk mengisi kosongan ya, kita nyampe saja menikmati suasana lapangan Tasura Kota Praya sambil menikmati bonsai yang sudah disiapkan oleh panitia. Ntar aja kita keliling karena ini masih suasana persis sama hari pertama kemarin. Mungkin ada penambahan-penambahan nanti, mungkin ada koleksi-koleksi baru yang baru datang yang tidak sempat kita liput kemarin. Oke teman-teman, kita Bonsai Kaki Rinjani, ikuti terus tanggapannya Pak Sanekon Seven dengan acara ini bagaimana? Tanggapannya sangat luar biasa karena kita masih di Lombok Timur, jarang sekali atau jujur mungkin tidak pernah seperti ini ya. Walaupun sesederhana seperti bisa katakan seperti yang biasa-biasa kita lihat, tapi sangat luar biasa antusiasme daripada para pembonsai yang ada di Lombok Timur ini, sangat luar biasa. Tapi kita ingin di Lombok Timur itu juga ada juga ya, kapan gitu seperti itu. Terus di sini ada bonsai yang menarik hati Pak Sanek di sini. Ya, kalau saya pribadi banyak sih yang menarik ya, karena kita jarang yang punya di sana juga. Akan tapi kalau saya ingin itu seperti punyanya Pak Ajiman itu, kalau bahasa timurnya itu bangket, misalnya di sebelah selatan itu. Oh, yang sebelah mana itu? Yang selatan itu, nah itu yang besar itu, yang banyak daun. Yang tinggi itu. Ya? Enggak, yang banyak daunnya itu. Oh iya, iya. Mari-mari yang kayak... Wah. Kayak apa namanya? Loa ya? Yang mirip loa. Karena di sana agak banyak yang patek ya. Kita kepingin. Ini apakah masuk jenis lokal apa? Kurang tahu karena... Oh yang ini? Oke, ini yang dimaksud ya. Ada semburan air ya dari petugas. Nah, jadi ini banteknya ya. Yang ini maksudnya. Nah, ini kalau di skor kira-kira nilai berapa ini? Ini penilaiannya Pak Guru Sanek ini berapa kira-kira? Nanti kita mengadakan skor penilaian karena kita ya. Ya, kalau pribadi ya ini sudut-sudut pandangnya apa Sanek? Saya karena pertama mungkin ada kita dapati di sana jarang kita. Oh ini banyak bahannya ya, tapi jarang sekali orang yang namanya yang tidak ada yang perhatikan ya. Jadi ternyata ini potensial Sanek. Nah ini mungkin di kebunnya Pak Sanek diperbanyak aja yang model kayak gini Pak Sanek, mungkin bisa depannya kita akan banyak. Persiapan Pak Sanek untuk 2020 ini harus kita sudah siap yang di Mataram untuk pamerannya. Nanti dari Lombok Bonsai Club harus siap bahan banyak. Ya mudah-mudahan yang bisa ditampilkan. Itu teman-teman banyak sekali bahannya. Tidak ketinggalan juga teman-teman dari LBC Lombok Timur ya. Ada Mas Bro, ada Pak Ahmad, ada Pak siapa Pak? Miat. Oh Miat, ya. Jadi kita memang rombongan dari timur untuk menghadiri acara Pesona Bonsai Tasura. Ini semoga Lombok Timur nanti punya event seperti ini juga. Amin. Lanjut. Ditangkongnya. Ya, salam.
kita sama senior juga ya, Pak Ipan dan Pak Ilham. Kebetulan beliau adalah senior-senior kita di Bonsai Lombok ya. Jadi ini kita belum kunjungi ke rumahnya, nanti suatu saat lah kapan-kapan kita bermain sambil kita ngopi intinya. Ngopi Lombok.